Diketahui 13 dikurangi P ditambah negatif 3 sama dengan 5. Ditanya P sama dengan, jawab. Kita perhatikan bentuk ini. Nah, di sini ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, kita harus mendahulukannya. Jadi, negatif P ditambah negatif 3. Karena ada tanda tambah dan negatif, maka hasilnya negatif. Sehingga yang dalam kurung ini adalah P dikurangi 3. Nah, kemudian kita uraikan berdasarkan sifat distributif. Sebenarnya negatif dalam kurung P min 3 ini di depannya tanda kurung. Nah, di sini sebenarnya ada 1 yang tidak perlu ditulis. Nah, jadi kita bisa mengalihkan berdasarkan sifat distributif negatif 1 kali P, yaitu negatif P, dan negatif 1 dikali dengan negatif 3, yaitu plus 3. Nah, sehingga dari soal ini kita bisa uraikan 13 dikurangi P ditambah 3 sama dengan 5. Kita selesaikan 13 ditambah 3, yaitu 16, dikurangi P sama dengan 5. Kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 16, agar 16 di sini menjadi 0. Hasilnya yaitu 16 ditambah negatif 16, dikurangi P sama dengan 5, ditambah negatif 16. 16 ditambah negatif 16, ini hasilnya 0, min P sama dengan 5 dikurangi 16. Hasilnya negatif P sama dengan negatif 11. Nah, untuk mencari nilai P, tentu kita perlu membagi atau mengalihkan dengan negatif 1, agar negatif 1 yang ada di depan P ini bisa menjadi positif. Untuk mengalihkan dengan sesuatu, kita perlu membagi atau mengalihkan secara adil, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kita sama-sama kalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya, min P dikali min 1 sama dengan min 11 dikali min 1. Hasilnya adalah P sama dengan 11.